Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Kalau kita mengagumi Wali Sembilan yang memiliki metode dakwah yang jitu di negeri Nusantara ini atau di tanah Jawa khususnya, maka jangan hanya mengagumi sehingga ada ziarah setiap bulan atau 3 bulan sekali ke makom para Wali Sembilan. Tapi kita perlu ingat bahwa Wali Sembilan pernah mewariskan suatu seni dan budaya kepada kita. Betapa hebatnya mereka telah menanamkan pondasi seni dan budaya kepada kita. Jadi misalkan kita ambil macopat atau mocopat. Nah, itu ada dandang kulo yang dirakit oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan lainnya. Juga di samping itu ada alat musik atau gamelan Jawa yang di notabene disebut gamelan tradisional atau musik tradisional. Ini juga ada tinggalan dari para wali atau di antara Wali Sembilan itu. Maka lebih tepat kita juga senang dengan ziarah, mengagumi para Wali Sembilan, juga mengenang, bahkan mengenal seni budaya yang telah diwariskan kepada kita. Memakai blangkon ada tulisan ini. Juga ini ya. Silakan, monggo. Ini budaya Jawa dan kakek nenek moyang, kakek-kakek kita itu pakai. Ya seperti yang dipakai.